Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Hidayat Nur. Dan kali ini gua mau nge-share gimana caranya bikin SIM online pakai aplikasi yang digadang-gadang sama Polri. Oke. Kayaknya menarik banget karena emang ini aplikasi udah gua tunggu-tunggu dari beberapa lama ya. Sampai akhirnya diputuskan untuk di-launch tanggal 12 April menurut artikel yang ada gitu. Dan gua kemarin udah cobain. Nah, ini dia. Coba ya, oke. Simak. Gubanko, laris, manis, praktis. Oke, pertama-tama kita download dulu aplikasi namanya Digital Korlantas Polri nih. Ini kita masuk. Terus nanti teman-teman bisa login dulu nih. Nanti pokoknya diminta login deh nih. Nanti isi nomor handphone, data diri segala macam ya teman-teman ya. Isi data dirinya. Nah nanti kalau udah itu sebenarnya gampang banget. Jadi kebetulan kemarin gue nggak record yang bagian data dirinya. Pokoknya itu gampang banget. Kayak kita daftar Facebook atau daftar email lah gitu ya, gampang. Masukin Gmail juga bisa kok langsung. Terus kalau mau perpanjang SIM, dan ternyata di sini juga bisa bikin SIM baru ya teman-teman. Nah ini dia, kita masuk ke kolom SIM. Nih tuh ada pendaftaran SIM, ada perpanjangan SIM, ada uji kompetensi dan bla bla lainnya. Nah pertama, karena gua hari ini pengen ngasih tahu lu soal perpanjangan SIM ya, karena gua emang pengen perpanjang SIM bulan Juni harusnya gitu. Ini gua pilih perpanjangan SIM. Nah ini dia. Ini dia syaratnya gitu. Jadi kita harus punya foto IKTP, foto SIM, foto tanda tangan di kertas putih gitu. Sama foto pas foto gitu yang latar belakangnya warna biru. Ukuran 480x640 pixel. Terus kita juga diwajibin untuk ikut tes kesehatan dengan daftar di websitenya erikes.id. Atau ada aplikasinya juga tuh. Di EPPSI, gue udah download juga aplikasinya, dan itu juga harus download. Terus, ini operasionalnya itu dari jam 8 sampai jam 3 sore, hari Sabtu, Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 3 sore. Terus, SIM juga bisa diperpanjang kurang lebih 3 bulan sebelum masa berakhirnya si SIM-nya. Jadi kalau misalnya gue Juni habis nih, berarti gue Maret, April, Mei itu April gue bisa perpanjang lah gitu. Jadi nanti selanjutnya setelah berkas-berkas sudah masuk semua ya, kita tinggal transfer ke bank BRI. Setahu gue sih BRI. Terus kita lanjutkan. Nah ini dia, ini pilih nih. Ini kan ada nick gue yang udah gue daftarin. Jadi pas kita daftar akun ini tuh kita harus masukin nick, KTP gitu-gitulah. Nah ini masukin nomor SIM-nya nih. SIM-nya ada di, gue pilih SIM C, gue unggah foto KTP gue karena gue udah foto kemarin. Oke, lanjut. Udah semua diisi, semua sama. Waktu SIM diterbitkan ini diisi, diterbitkannya sesuai. Terbitin di Bekasi Kota, WNI, tempat tanggal lahir beres, semua sama semua. Kecamatan. Satu, tujuh, satu. Terus lah, simpan data. Nah, setelah gue lanjut, gue diminta untuk masukin ini nih, request jasmani. Jadi kita harus ikut dulu tesnya ini. Jadi pokoknya gue suruh masuk ke request kan nih. Kan gue ada request nih. Kita masuk ke SIM, masuk ke request. Nah ini mulai sekarang. Nah ini gue udah login nih teman-teman nih. Gue juga udah download aplikasinya. Terus ini gue pendaftaran nih, karena kan kita pengen daftar dulu ya. Oke. Masukkan nih kita.
Nah, teman-teman, ini kan udah masuk nih, gue login ke aplikasi Ericast-nya ya, teman-teman ya. Sesuai dengan deteksi data foto wajah juga gitu. Terus nih ada data-data diri kita, dan sampai sini nih ada ada pilihannya nih, mau perpanjangan atau bikin baru. Nah, kalau gue kan perpanjangan ya kemarin apa inputnya gitu, data gue tadi submitnya dan pilihnya juga golongan C. Nah, gue pilih kabupaten kota nih tentang vaskesnya. Nah, di sini nih kemarin yang gue mentoknya nih. Gue kan pilih Bekasi ya, teman-teman. Nih. Gue pilih kota Bekasi. Nah, ini kagak ada daftar dokternya. Bingung gue. Pusdokes Polri-nya nggak ada. Padahal kan Bekasi termasuk kota besar ya. Maksudnya, gede gitu. Jadi, kok nggak ada nih gitu pilihannya. Dan sedangkan kalau misalnya gue pilih nih kedatangannya nih. Kan gue boleh suruh pilih ya. Ini kan gue hari Sabtu nih bikin, Ahad nih gue bikin video ini. Misalnya gue setel Senin lah gitu datangnya. Oke. Nah, ini adalah surat apa file-file lagi. Ini ada soal-soal yang harus kita jawab juga gitu. Tinggi badan 170, berat badan sekarang 52, golongan darah B, submit. Oke, mantap. Oke, thank you. Nah, jadi begitu teman-teman, tadi e-request sudah selesai kita isi. Sekarang waktunya ngisi e-Pepsi, karena tadi kan ada dua ya, e-request dan e-Pepsi harus diisi. Oke. Nah, terus kita cobain tes psikologi SIM. Waduh, jadi ini kita kalau mau apa uji apa namanya ya? Uji psikologinya itu kita harus beli apa namanya teman-teman? Voucher gitu teman-teman. Jadi buat bayar jasa si ujinya ini gitu. Harganya itu 27.500 teman-teman ya. Nah, ini kalau udah melakukan pembayaran baru bisa kita melakukan uji ini gitu. Terus kita langsung aja ke digital alat apa aplikasinya si Polri ini lagi. Kita masuk ke SIM-nya lagi. Kita masuk ke perpanjangan lagi. Nah, kan kita diminta psikologi dan ini ya teman-teman ya. Dan e-request teman-teman di sini nih. Nah, gua kan udah punya nih tadi ya. Coba kita ulang lagi. Nah, ini kan sampai sini harusnya nih gue udah keisi teman-teman ya, karena kan gue tadi udah ngisi e-request tuh langsung kehubung ya. Gue dapet email harus ke klinik yang udah gue tuju nih, contohnya nih ini emailnya nih ya. Sedangkan gue nggak tahu gue datang dokter mana, orang nggak ada pilihannya teman-teman di situ nih ya. Nah, itu ini gue dapat barcode-nya ya teman-teman. Ini gue datang tanggal segini bla 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 bla. Terus ya udah, gue harus mengunjungi klinik yang gue tuju. Sedangkan tadi itu gue nggak kedaftar di klinik mana-mana karena nggak ada namanya kliniknya juga, nggak ada dokternya juga gitu teman-teman. Nah, itu dia. Nah, udah tahu kan? Itu cara bikin SIM online. Gue aja nggak berhasil. Gua aja nggak bisa gitu sampai finishnya gitu, karena emang jauh lebih rumit ternyata ya buat gua. Karena ujung-ujungnya kita tetap harus datang juga ke pemeriksaan ya, kesehatan ya. Memang ya itu nggak bisa diwakilin sih, harus datang kan ya, namanya kesehatan. Jadi menurut gua ya mendingan datang gitu. Kalau perpanjangan tuh kan datang juga sebenarnya ada ceknya juga gitu kan, dan emang lu tau lah semuanya gitu. Kalau datang kan di SIM keliling pun jauh lebih mudah kan, bahkan yang udah-udah yang lalu-lalu tuh cuma datang antri
cek kesehatan di situ tuh kalau nggak salah, cek suhu segala macem, foto selesai gitu kan, terpanjang gitu. Jadi ya udah sih, kalau gua sih lebih memilih untuk kayaknya akan datang ke SIM keliling aja nanti udah dekat-dekat waktunya, kayak bulan-bulan Mei lah gitu, karena kan gua SIM-nya habisnya bulan Mei, bulan Juni gitu teman-teman. Buat yang masih mau bertahan untuk apa daftar online, ya bis selama vaskesnya juga deket sama rumah lo atau terjangkau tempatnya gitu, ya monggo silahkan gitu. Dan emang bayarnya juga murah kan, tadi cuma 27.500 ya buat tes psikologi sama ke dokternya juga nggak salah, tadi cuma tinggal scan barcode doang menurut apa email yang gue dapat. Jadi email tadi tuh nanti di scan sama si petugas yang di sana, yang di klinik yang dituju itu, habis ntar tersinkronisasi sama aplikasi si Sinar yang punya Polri ini gitu teman-teman. Jadi lu semua bisa langsung dapat database-nya nantinya di aplikasinya. Jadi langsung tinggal lanjut SIM-nya dikirim. Gitu sih katanya. Jadi yang udah-udah sih gue lihat beberapa artikel dan beberapa orang yang nyobain juga berhasil aja dan dikirim ke rumah. Gitu teman-teman. Oke. Yaudah, segitu dulu dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya emang ada pertanyaan bisa tanya-tanya di kolom komen. Tapi kalau soal-soal SIM ini gua enggak punya banyak jawaban teman-teman ya, karena gua udah dua kali tes. Maksudnya gua udah dua kali pakai aplikasi ini, gua udah dua kali apa ya, input gitu, dan emang mentoknya di tadi tuh e-request tadi sama di EPPSI-nya itu gitu. Gua pikir kemarin pertama gue cobain, oh mungkin nih belum lengkap nih daftar dokternya, ternyata sampai hari ini juga masih belum keisi gitu daftar dokter sama lokasi vaskesnya. Apa sama vaskesnya BPJS gue nggak tahu kan, di situ karena nggak dicantumin. Jadi gue masih memutuskan untuk perpanjang offline aja. Yaudah, sekian dari gue, terima kasih, gue pamit ya, assalamualaikum, bye.